Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baru, dan pembelajaran ketiga. Adapun yang akan kita pelajari kali ini yaitu menghitung bilangan 1 sampai 5 dan menyebutkan huruf vokal. Baik anak-anak, tadi di pertemuan awal Ibu sudah mengirimkan video, anak-anak pasti sudah melihat ya, video tentang menyanyikan lagu ABC. Pasti anak-anak sudah bisa dan sudah hafal ya huruf ABC-nya dan sudah hafal lagunya. Baik, kalau anak-anak sudah hafal huruf A sampai Z, pasti anak-anak akan mudah untuk mempelajari huruf vokal. Baik, kita mulai pelajaran kali ini. Dibuka halaman ini anak-anak 15. Coba ya, kita Bu Guru membaca, kalian menyimak dan juga ikut membaca ya, pelan-pelan ya. Nina memiliki banyak teman baru. Nama teman baru Nina adalah Deli, Joni, Made, Tony, dan Lily. Nina juga memiliki teman bernama Ami. Coba di situ ada kata Ami. Coba Ami diawali huruf apa ya? Ami itu coba huruf apa ini? Pinter, ini adalah huruf A. Jadi kata Ami diawali huruf A. Coba huruf A itu adalah termasuk huruf vokal. Yaitu huruf vokal. Vokal selain A apa saja? I, U, E, O. Berarti yang termasuk huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Kita ulangi lagi ya huruf vokalnya. A, I, U, E, O. Pasti anak-anak sudah bisa ya yang termasuk huruf vokal itu apa saja. Baik, coba kita hitung sekarang yang termasuk huruf vokal itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah huruf vokal itu ada 5. Coba untuk mengingat-ingat. Sekarang angka 1 sampai 5 itu kalau ditulis seperti apa ya? Coba ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4, ini angka 5. Di sini Bu Guru punya bola. Coba kita hitung bolanya ada berapa ya? 1, 2, 3. Bolanya ada 3. Baik, anak-anak pasti sudah bisa ya menghitung banyak benda. Sekarang kita coba menghitung huruf vokal dari nama anak di bawah ini. Coba di sini ada nama anak. Kita baca dulu nama anaknya. N, I, N, A. Sebelum menghitung jumlahnya, kita harus cari dulu huruf vokalnya apa saja. I dan A. Baru kita hitung huruf vokalnya ada berapa dari kata Nina. 1, 2. Berarti huruf vokalnya ada 2. Sekarang Siti. S-I-T-I. Dibaca Siti. Huruf vokalnya apa saja dari kata Siti? I dan I. Coba kita jumlahkan huruf I-nya. 1, 2. Huruf vokalnya ada 2. Baik anak-anak, pada pertemuan pembelajaran hari ini, anak-anak sudah tahu kan yang termasuk huruf vokal itu apa saja? Yaitu huruf vokalnya A, I, U, E, O. Dan membilang banyak benda dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi ini, nanti kalian bisa dikerjakan halaman 20 sampai dengan 21, nanti didampingi ayah ibunya biar untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan. Dan nanti ada tugas lagi, nanti Bu Guru kirimkan lagi di setelah ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.